riset dari daerah lokasinya, dari teknik putarannya, dari materialnya, dan nuansa spiritualnya di sana. Itu hal-hal itu yang membuat saya tertarik untuk pindah studio saya. Melakukan interaksi dan apa ya, bersama masyarakat dan juga menikmati suasananya di sana. Dan ini menjadi hal yang menarik ketika saya tahu bahwa ternyata tanah Bayat itu luar biasa, juga teknik putaran miring yang menjadi hal yang sangat populer ya, melegenda karena ratusan tahun masih tetap bisa ada dan eksis gitu. Jadi mereka seniman-seniman kami juga masa depan. Lalu ada video juga, ini juga akan performnya, kita bisa berinteraksi langsung dengan karya-karya mereka. Sementara itu juga jangan merupakan satu masa kanak-kanak ritual sekali. Wajib kayaknya, barang wajib gitu ya. Wajib gitu ya. Celengannya tunggu penuh, pas sampai penuh, tunggu dipecah gitu kan. Kayaknya sekali sekali gitu kalau punya itu ketakungan gitu. Dan itu kan sudah hilang. Kan? Jadi saya mengangkat itu ke sini, ke pameran ini. Selain untuk mengingatkan memori yang masa lalu, juga untuk mengangkat nilai dari celengan. Karena di sana kan harganya begitu rendah. Siapa tahu kalau di sini saya mau mendengar dari publik kira-kira memberikan harga berapa. Ternyata memang jauh lebih tinggi dari apa yang ada di desa. Jadi gini, kita di sini kita responan itu satu simbol di Cina. Kalau orang sering lihat cuma toko Cina yang pakai simbol kucing yang tangannya bisa gerak-gerak, dipercaya bahwa itu dapat mengais, mempermudah untuk kita dapat rezeki. Itu simbol rezeki. Jadi karena balik lagi ke tema di sini melihat bayat, orang-orang di sana itu mengeksplor keadaan alamnya dengan banyaknya serapan-serapan modern, tapi mereka masih tetap bisa bertahan di zona mereka. Dan juga untuk juga kebutuhan mereka setiap sehari-hari itu mendapatkan rezekinya. Nah di sini orang-orang untuk merespon, diminta untuk merespon anak kineko ini dengan melempar seperti respon kita terhadap hal itu gitu. Sebenarnya masyarakat di Bayu itu sangat polos ya, jadi sebenarnya nggak butuh terlalu banyak orang mikirin harus gimanain Bayu, harus dirubah segimananya gitu. Sebenarnya mereka udah bertahan di zona yang nyamannya mereka gitu loh. Bagi kita sih orang luar Bayu melihatnya kok kamu harus dipoles gini, harus dipoles gini, harus dipoles gitu, tapi belum tentu itu cocok bagi mereka gitu loh. Karena bertahun-tahun dari nenek moyang mereka begitu, ya otomatis juga itu udah jadi mendarah daging kan bagi mereka dalam berbagai aspek ya. Juga cara mereka mencari rezekinya itu balik lagi ke keramik. Jadi kalau buat kita poinnya adalah mereka kuat, memegang kuat itu gitu, tradisi itu hingga sekarang. Itu ada juga yang
culture overgrace kan, jadi yang ada motifnya bunga segala macam itu kan tekniknya overgrace. Jadi tambah kan merah. Kalau overgrace kan memang dari berdasar kemudian dibahas lagi dia ditimpa bahasa lagi. Saya coba kan juga itu gitu. Ternyata ibu-ibu itu kita membuat rambut itu ada cerita-cerita dari kebun-kebun, 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 kebun-kebun,